Hiperstrenisme. Hiperstrenisme adalah gangguan di mana limpa terlalu aktif. Limpa bekerja untuk menyaring sel darah. Limpa akan menyingkirkan sel yang masih sehat pada hiperstrenisme. Hiperstrenisme terjadi ketika ukuran limpa membesar. Penyebabnya antara lain, penyakit hati kronis, infeksi, pembengkakan, kanker limfoma, dan penyakit Gaucher. Gejala hiperstrenisme antara lain, pembesaran limpa, jumlah sel darah berkurang, perut terlalu cepat kenyang, perut bagian kiri terasa sakit, tubuh rentan infeksi, dan anemia. Pengobatan hiperstrenisme dilakukan berdasarkan penyebabnya, antara lain, obat dari dokter, diet yang tepat, mengecilkan ukuran limpa, dan pengangkatan limpa.